Oke, masih soal anak nih. Ada Aditya Putri dan Ridwan Ghani yang berniat mendaftarkan sang anak masuk pesantren. Oke. Di sisi lain, pasangan Aditya Putri dan Ridwan Ghani kini justru sedang mempersiapkan diri dan mental untuk mendaftarkan putra mereka, Maher, ke pesantren demi bisa menjadi hafiz sejak berusia dini. Keinginan kami berdua, jadi kami berdua itu berdiskusi, ya balik lagi. Kalau emang bisa mengarahkan, kita mau arahkan kemana anak ini ntar kalau udah punya keturunan gitu kan. Salah satunya adalah hafiz untuk anak pertama. Lagi dipersiapkan mental ayah ibunya supaya bisa mewakafkan sama anaknya kita, ya, pondok. Sambil itu tadi survei, tanya-tanya. Ada baiknya kalau emang bisa nyelesain ASI-nya dia dulu sih, pinginnya. Cuman kalau bisa langsung ya langsung gak apa-apa. Kita mohon doanya aja, insya Allah. Itu sih harapan kita, kembali lagi takdir sudah Allah yang tentukan dan ikhtiar tetap kita kembalikan ke yang punya hidup, yaitu Maher sendiri. Tapi doa orang tua menyertai, pengennya Maher itu kalau bisa jadi apapun, jadi astronot, jadi pilot, jadi apapun yang Maher inginkan, tapi kalau bisa berjalan lurus dengan Maher jadi hafiz Quran.